Okey, rasanya kita dah live. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Rashid daripada Johor Bahru. Saya So, ada. ya ini Saadah. So hari ini kita akan berkongsi kisah seorang kawan saya ni, Jennifer daripada Sarawak. So, kita akan dengar apa kisah Jennifer menggunakan Aurora Pens, okey? So Jennifer boleh kenalkan latar belakang sedikitlah secara ringkas. Silakan. Okay, saya Jennifer, berasal dari Kuching, Sarawak. Okay. Sekarang ini bertugas sebagai penjawat awam lah. Okay. So macam mana Jennifer jadi mula rasa nak cuba Alora tu? Boleh tak share? Okay. Okay, pengalaman kenal dengan Alora ni actually mula-mula tu tahu kewujudan Alora ni sebab waktu tu come across Hanif dengan Saadah punya live, which Okay. is last year. Last year punya last year punya okay. live. Waktu tu just dia just scroll lah, scroll news feed, just scroll macam tu je. Jen tak tahu pun apa Alora tu apa. Memang tak tahu. Okay. It's just that I know the existence of Alora itu. Jadi sebenarnya apa yang membuatkan Jane rasa nak cuba kan? Jane dah tengok Facebook live Halim kan, tapi masa tu tak cuba lagi. Apa yang membuatkan dia nak kena tanya Halim lah nak cuba kan? Boleh? Okay. Apa nak sebenarnya? dijadikan ceritanya, Okay. Disember, awal Disember last year, Jane ada sakit pinggang bahagian back pain, lower part of my abdomen waktu tu. Lepas tu ingatkan sakit tu sakit biasa lah, macam kadang-kadang mungkin kita duduk terlalu lama depan PC ataupun kita, I mean the routine of driving dari rumah ke office mungkin because of that. Tapi sakit tu dia berpanjangan sehingga ke bulan Januari, maksudnya sebulan lebih. Jadi inisiatif yang Jen buat adalah I go for massage. After massage tu sakit tu masih. Selalunya kalau lepas massage, Jen akan rasa kurang sakit, and then slowly sakit akan hilang. But then yang ni tidak. Lepas okay. tu lepas tu Jen pergi buat rawatan, pergi jumpa specialist waktu tu. And then doktor cakap, kita buat X-ray, and then doktor cakap mungkin ada inflame dekat my lower part of my abdomen. Doktor advice untuk mungkin mungkin apa tu, rutin lah, dia cakap rutin duduk terlalu lama, lepas tu mungkin ada angkat barang yang berat, mungkin some of the factor lah dia cakap. Lepas tu adalah a good friend of mine, dia cakap macam ni, dia cakap why don't you try Alora, dia cakap. Lepas tu dia mention Alora tu, terus ingat Hanif dengan Saadah punya live. So ada kawan, ada kawan lah, tak tahu dia, kawan tak tahu lah dia. Apa tu? Oh, dia tak. Kawan. Kawan yang. Maksudnya dia tak. Dia suggest lah, dia cakap, why don't you try Alora? So sekarang ni Jin dah pakai Alora, boleh tak? Tak tahulah, share, mungkin share. Dia tahu dari siapa-siapa, entah, mungkin dia ada tengok. Okay, so boleh tak Jin share selepas Jin pakai Alora tu kan, apa Jin punya perasaan kan daripada yang sakit tu, Jin dah cuba massage apa semua. So okay. bila dah Jin start pakai Alora tu, apa beza dia rasa berbanding pergi massage tu lah. Boleh. Okay. Waktu tu kalau tak silap Jen ada messenger Hanif kan. Jen messenger Hanif rasanya end of January waktu tu. Memang Jen rasa I have to try this one. Before tu kita ada buat research lah sikit-sikit berkenaan Alora ni. Waktu tu, betul. Waktu tu lah baru kita tahu, oh Alora ni buatan Jepun. Dia apa, ni pakai teknologi Jepun, ergonomik apa semua. Then then dapat parcel on 1 February. Terus pakai, immediately terus pakai.
Lepas tu Okay, pakai okay. siang, pakai siang sampai ke keesokan harinya lah. Lepas tu experience lah, experience yang first day pakai tu, dia Jen rasa dingin. Rasa macam pening sikit. Oh, okey. Rasa pening-pening. Okey. Lepas tu. Rasa pening-pening. Lepas tu continue pakai lah, continue pakai. Bangun tidur keesokan harinya, sakit tu masih. Memang masih ada, but surprisingly memang sakit tu sangat, dia reduce lah. Dia reduce Satu hari, compared to satu the day malam lah. before. Oh, Satu satu hari hari, tu dah dah hari rasa ya. sebab receive kurang. Dah rasa kurang sebab receive parcel tengah hari, terus pakai. Lepas tu, lepas tu mandilah, mandi petang and then pakai balik untuk the whole night sampai keesokan harinya. Memang reduce, sakit tu memang berkurangan lah compared to the day Okay. before. Satu hari saja kan. Satu Betul, hari saja memang kesannya. daripada kajian dia pun, saya pun tengok dia punya research yang daripada Universiti Osaka Jepun kan. Memang disebut dekat situ, Betul. memang cepat betul dia punya tindak balas untuk ni kan, siapa yang ada masalah ni. Jadi sekarang Jim pun dah pakai. So sekarang tu adakah masalah tu dah selesai? Macam yang Jim punya sakit tadi kan. Okey. Sakit bahagian abdomen tu. Okey. Macam mana sekarang dia punya status? Status ni sekarang okey. Sebab Jen beli satu je. Jen beli satu je. Jadi macam after first day tu guna, the following days tu Jen pakai hanya waktu tidur saja. Jadi sakit tu dalam minggu pertama memang reduce, and then second week memang nampak perubahan reduce. Sampailah sekarang ni, kalau kita nak put it into scale, dulu sakit dia 10. And then sekarang lepas guna dalam masa 2 bulan, sakit tu masih ada lagi tapi dalam skala 2. Okey, sikit sangat. Maksudnya dia kena ambil twin set. Betul tak? Itulah. Rasanya kena pakai siang dan malam lah. Sebab tu ramai juga kawan-kawan seadah, kawan saya, mak-mak kawan kan. Dia ambil twin set, beza sangat berbanding yang orang yang ambil satu. Sebab dia boleh gila-gila kan. Dia bangun tidur, dia basuh yang tu, so secara instantly dia boleh pakai yang baru. So dia macam terapi tu 24 hours lah kan, macam 24 hours sebab tak putus macam tu. Okay, tak apa. Maksudnya Alhamdulillah memang Jane dah dapat dah manfaat dia tu. Daripada skill 10 sakit dah sekarang tinggal 2 saja kan. Dah tak ada pergi massage lah sekarang kan. Dah tak ada pergi massage, dah tak ada dah jumpa doktor ke apa dah. Tak, tak. Kita, doktor kita sekarang ni Alora je. Wow. Terbaiklah, aku asyik makan tu boleh ambil. Betul. Tengok kita punya ni super apply yang cakap tu, pakai 24 hours boleh rasa perubahan yang besar, insyaAllah. Itulah maksudnya kena betul, twin betul. Set. Bila ada twin set kita boleh buat 24 hours. Kan? Yes. Okay, tak apalah. So maybe nanti Jim boleh order dulu selagi satu. So kita live lagi. Ini balik ah. Beza pakai satu dengan beza pakai dua. Okay. Okay, so tadi pun kita ada tengok kan live siapa ya? Yasmin Hani kan? Semua orang kenal. Yasmin, yes. Kan? So Yasmin Hani ni sangat famous dekat kita. Saya rasa zaman sekolah saya dulu kot dia punya TV host kan. Sekarang pun dia pun dah start beralora. Maksudnya memang dah terbukti dah sebenarnya produk Alora ni, cuma masih ada lagi yang tak tahu kan. Jadi macam mana Jane rasa? Jane rasa nak share tak dengan kawan-kawan Jane yang belum tahu lagi pasal Alora ni? Kan berbanding dia dia pergi cuba itu ini tapi tak ada kesan. So better dia cuba rawatan terapi infrared macam Jane dah cuba sendiri kan. Satu hari pun dah rasa dia punya manfaat dia tu. Okey. Boleh. Dia nak cadangkan. Untuk bagi siapa-siapa yang belum, tapi sekarang ni memang Jen ongoing share lah, share sebab kita dah ada experience. Kita share dengan kawan-kawan, dengan family. Itu yang Jen buat sekarang lah, share dengan kawan-kawan apa benefit dia. Sebab sharing from our own experience ni dia lain.
Dia lain, Betul. dia tak macam, dia tak sama macam sharing yang kita buat melalui pembacaan. Dia tak sama. Betul. Because lain, lain orang, lain experience dia tau. Lain sakit dia, lain macam mana? Okay, macam kawan-kawan yang pakai socks. Mostly kawan-kawan yang pakai socks Alora ni, feedback dia orang adalah dia orang dapat deep sleep tau. Okay. Betul. Dia orang dapat deep sleep. And then ada juga kawan yang dapat apa manfaat lain, contoh dia dapat moist dia punya tapak kaki. Kan? Ada last yang time cakap dia kaki makin licin kan? Kaki dia makin bersih lah kan? Itu ramai kawan Saadah rasa macam tu. Betul. Itulah. So macam mana dia mungkin boleh share lagi kepada kawan-kawan. Sebab itulah hari ni kita jadi buat macam Facebook bagi siapa-siapa yang Okay. So supaya nanti okay, bagi ramai lagi siapa orang siapa yang okay. Hanya macam macam lag lah kita punya line ni kan. Kan mungkin jauh kot Sarawak Johor kan, jauh sangat. Sarawak Johor nak sampai tu dia lambat betul, sikit. Betul. Hujan tu, kita orang hujan sekarang. Ni dah macam tak, sekarang ni panas. Oh, sana sana panas, Johor hujan. Okey. Okey, teruskan, Jen. Okey, bagi bagi yang nak try lah, yang nak apa, nak nak tahu what is Alora. Kalau rasa macam was-was, nak cuba kita kita research dulu. Kita kita cari Alora ni apa sebenarnya? Apa manfaat dia? Lepas tu yalah, macam Kak Jun pernah cakap waktu Jen join Zoom dulu, Kak Jun pernah cakap macam ni. Tak ingat Kak, waktu tu Kak Jun tu siapa yang cakap? Jangan jangan dengar apa yang kita cakap. Tapi go and try it yourself. Cuba dulu. Okay, betul lah. Sebab tu Kak Jun lah tu. Kalau tak cuba kita tak tahu. Kak Jun Betul. Betul. Betul lah. Jangan tengok, dengar apa yang Jen cakap. Betul. Fariha, Kak Fariha pun sebut ni dekat dia, kita punya Facebook komen, dia pun cakap bila kita pakai sendiri, kita boleh bercerita daripada hati. Itu yang membezakan bila kita dengar kan bacaan, bila kita pakai sendiri, barulah kita boleh cerita sebenarnya apa yang kita pakai. Kita rasa macam mana kan? Okay. So sekarang ni pun Jane dah pun jadi ahli. So siapa-siapa yang nak dapatkan Alora, apa, semualah BE product Alora ke, Shiroto ke, so semua boleh melalui Jane. So siapa yang di Sarawak kan, so kalau takut jauh-jauh ragu kan, boleh direct saja dengan Jane. Sebab ramai sebenarnya kawan-kawan Jane yang tengok ni. Kita ada lebih kurang tadi berapa orang tadi? Dah. Okay, so boleh tak Jane share apa Jane punya target sebenarnya? Dekat BE ni kan, sebab dia dalam BE ni dia bukan jual produk saja, dia lebih pada peluang sebenarnya di sebalik itu. So apa sebenarnya Jane punya impian? Okay, kalau macam mana ya, BE International ni dia bukan setakat dia jual produk, betul. Betul macam yang Hani cakap. Tapi at the same time dia jual peluang untuk kita dapatkan pendapatan, extra income. Extra income ni something that kita dapat dua tau. Kita dapat extra income, kita dapat kesihatan. Itu yang paling penting lah. At the same time, maksudnya secara tak sengaja, macam macam Jen sendiri, Jen user, Jen adalah pengguna, tapi dalam masa yang sama, Jen share benda yang Jen guna, dalam masa yang sama kawan-kawan pun nak try, nak nak beli juga apa produk Alora ni daripada Jen. Jadi at the same time dapat kesihatan, dapat juga extra income, macam itulah. Okay. Okay, susah ke senang lah jual tu? Bagi Jen, tak susah. Tak susah nak jual. Contoh macam macam Jen cakap lah, kalau kita dah pakai memang senang lah jual. Tapi macam kalau kita belum pakai, produk-produk yang kita belum pakai nak jual, susah sikit lah sebab kita tak ada, kita hanya memberi penerangan melalui pembacaan. Betul. Tapi bukan Betul. Melalui experience. Macam Kak Fariha cakap tadi kan, cerita daripada hati. Maksudnya kita sendiri pakai, memang kita pun memang betul confident nak suggest dekat orang sebab kita tak rasa benda tu menganiaya dia kan. Macam kita sendiri dah sihat. Macam saya sendiri, saya pakai memang sekarang pun dah ada complete set daripada top to bottom kan.
Sebab apa? Sebab saya dulu masalah ni lah apa apa ride kan jauh naik pergi kerja kan, so sakit pinggang. Saya mula saya pakai dengan boxer saja. Boxer tu pun dapat voucher tau, bukan beli. Jadi itu pun kita dah rasa dia punya manfaat kan, hilang sakit pinggang tu. Tu yang saya membuatkan nak share lagi pada kawan-kawan yang ada masalah yang sama tapi belum jumpa solution dia, mungkin inilah dia kan solution dia. Memang sangat clean, tak ada makan apa-apa ubat. Hanya so, hanya pakai saja dah buat tak tahu kan. Pakai 2 4 jam. Tahu-tahu dah tak perasan kan, tak perasan sakit tu, betul tak? Betul. Okay. So kita doakan Jane berjaya bulan ni. Sebenarnya Jane ni tengah fight tau untuk ambassador bulan ni. Sikit saja lagi. So pada kawan-kawan yang menonton ni, jom kita support Jane. Sikit saja lagi, saya confirm memang Jane dapatlah bulan ni, okay? So lain, Saadah ada apa? Okay, nak cakapnya. Okay, tak ada. Tak ada. Saadah cuma apa tu terpegun dengan kata Kak Jane tadi yang katanya Alora ni dah jadi macam doktor Kak Jane kan. Jadi betul, doktor tu dah ada bersama dengan apa Kak Jane dah. 24 jam. Betul. Kalau dulu Saadah dengar Alora ni jadi tukang urut personal 24 jam. Sekarang ni doktor. Doktor 24 jam. Okay, tengok Jane dekat bawah tu. Kak Ita pun ada komen. Pasti jadi. Dia pun doakan juga Jane berjaya ambassador bulan ni. So, dia kena pastikan lah. Nanti kita akan celebrate. Mungkin dah 2 hari lagi kan? Lagi 2 hari lagi. Ada 2 hari lagi. Boleh sarat tu sikit lagi. Okay, so go for hire PGSB. Sebab dekat situ lah yang membezakan sebenarnya. Sikit saja. Tapi beza dia banyak kan? Okay. So apa pun, all the best. Kita wish you all the best. Thank you, thank you. Lebih berjaya di masa akan datang. Okay? So itu sajalah untuk kali ini. Nanti kita follow up lagi akan datang. Okay Jen, hati-hati memandu. Sebenarnya Jen balik-balik kerja ni. Okay. Ada. Semangat. Semangat juga nak buat live kan. Okay, okay. Okay, so nanti banyakkan lagi insyaAllah. Eh, ni first time kau ni. Nervous tak? Nervous tak? Boleh lah. Nervous lah juga. Okay, okay, lepas ni yang biasa dah tu. Dia macam sebang je kan. Okay? Okay, Jen. Hati-hati memandu. Nanti orang tanya, mana Jen tak sampai-sampai ni? Okay, bye. Okay, thank you. Bye.